Diketahui pada soal kali ini terdapat gambar seperti pada layar. Ditanyakan itu gambar itu merupakan jenis segitiga apa? Di sini, untuk ciri-cirinya sendiri, kita sudah mengetahui bahwa ada dua sisi yang sama panjang, dan sisi ini berbeda. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang memiliki sama kaki merupakan jenis segitiga yang memiliki dua garis garis sama besar. Oke. Besar. Oke. Dan diketahui juga di sini kita tidak tahu sudut ini dan ini berapa, maka kita mengetahui bahwa dari gambar di atas itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi jawabannya itu segitiga sama kaki. Karena kita tidak mengetahui sudutnya berapa-berapa besarnya, maka kita tulis saja bahwa jenis segitiga pada gambar itu segitiga sama kaki.